Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala InsyaAllah mulai hari ini Mulai episode ini Kita akan bersama-sama mempelajari kitab Ayyuhal Walad Duhai Anakku Salah satu karya Imam Ghazali Ulama yang tentunya tidak asing bagi kita yang karyanya begitu banyak dan tersebar luas ke seluruh penjuru dunia dan menjadi pedoman hidup umat Islam di jagat raya ini. Insya Allah dengan baca kitab Ayu Halwalat, kita mendapatkan keberkahan dan hidup kita menjadi terarah, hidup kita menjadi benar dan kita tidak terlenakan, tidak terlenakan oleh gemerlapnya dunia. Ikhwani rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, Imam Ghazali adalah ulama yang bukan cuma ahli dalam ilmu zahir, tapi beliau juga ulama yang betul-betul menguasai ilmu batin. Nah, buku ini jawaban beliau atas kegundahan hati. Buku Ayuhal Walad ini adalah jawaban beliau atas kegalauan hati salah seorang pencari ilmu yang hidup di masa beliau dan belajar kepada beliau. Mari kita bersama-sama mempelajarinya dan mengkajinya. Insya Allah kita mendapatkan keberkahannya. Amin. Allahumma. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين اعلم أن واحدا من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله واشتغل بتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع من دقائق العلوم واستكمل فضائل النفس ثم إنه تفكر يوما في حال نفسه وخطر على بابي على باله فقال إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت رب عمري على تعلمها وجمعها والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في قبري وأيها لا ينفع حتى أتركه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع Ya, ini adalah uh, kata pengantar, sebagian dari kata pengantar yang ada dalam kitab Ayuhal Walad. Setelah basmalah dan alhamdulillah dan sholawat kepada baginda Muhammad SAW setelah segenap keluarga dan sahabat beliau, di pengantar ini disebutkan, diceritakan bahwasannya ada salah seorang pencari ilmu di masa lalu, di zaman itu, la zama khidmatas syekh. Ada kalimat lazama khidmat syekh Penuntut ilmu ini lazama Tekun tidak pernah meninggalkan khidmat syekh Mengabdi melayani sang syekh Yaitu sang guru al-imam Yang menjadi imam panutan karena keluasan ilmu dan amalnya serta akhlaknya Yaitu Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ya Seorang murid yang melayani tidak pernah meninggalkan tekun ya melayani gurunya yang gurunya adalah imam, gurunya adalah ulama besar, yaitu Imam Ghazali. Di kalimat ini ada banyak pelajaran. Orang dahulu itu tidak berani mengaku murid kalau belum tinggal sekian lama bersama gurunya. Jadi untuk menjadi murid itu memang harus tinggal bersama. Kalau nggak tinggal bersama, namanya cuma mengambil ilmu. Belum betul-betul bisa disebut murid. Seperti kita lihat Nabi Musa alaihissalam itu beliau tinggal bersama Nabi Shu'eb sangat lama bertahun-tahun. Ya, kemudian kalau kita lihat Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, maka Nabi Musa pun ikut bersama Nabi Khidir alaihissalam, mengikuti ya, tinggal bersama, jalan bersama. Sebetulnya ingin ikut salam yang dalam waktu yang sangat lama, tapi Nabi Musa tidak bisa memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ikhwani rahimakumullah, karena itu kalau kita ingin mendapatkan ilmunya ulama, maka kita juga harus mau bergaul bersama ulama tersebut. Ya, kita mau melayani ulama tersebut, melayani khidmah. Ini kunci untuk mendapatkan ilmunya para ulama. Dikatakan oleh para ulama, man Siapa yang melayani, maka kelak dia akan dilayani. Karena itu, mari kita berlomba-lomba untuk melayani ulama. Ya, kalau kita lihat seperti Bahashim Ash'ari rahimahullah, bagaimana beliau melayani ya, Khalil al-Bangkali rahimahullah. Nah, dalam pelayanan itulah akan mendapatkan karunia yang besar ada tawaduk di situ ada kasar nafas bagaimana kita menundukkan diri kita sendiri bagaimana mengikis kesombongan bagaimana belajar untuk menyadari kalau diri kita ini penuh dengan kekurangan semua itu bisa ditemukan dalam al khidmah atau pelayanan karena itu disebutkan di sini lazimah syekh murid ini tekun ya melayani gurunya karena itu sungguh memalukan kalau kita mengaku murid seseorang tapi kita nggak pernah melayani orang tersebut. Ya kita nggak pernah melayani guru guru kita. Atau kita merasa berat ketika kita dimintai tolong oleh guru kita. Atau kita merasa berat ketika kita dimintai tolong untuk melayani guru kita. Ya, karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pengen mendapatkan barokahnya ulama, pengen mendapatkan ilmunya ulama, ingat-ingat ya, yang satu ini, Layani gurumu, layani ulamamu, khidmahlah, mengabdilah kepada mereka semua. Insya Allah keberkahan akan menyertai kita semua. Nah Ini sebagian dari Mukodimah. Eh alam, ketahuilah bahwasannya salah seorang murid yang terdahulu yang tekun melayani Imam Ghazali, yang namanya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali. Ini ada pelajaran lagi di sini. Jadi nama Imam Ghazali adalah Muhammad, ayahnya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Bahkan diriwayat disebutkan Imam Ghazali itu nasabnya itu juga atas namanya Muhammad semua. Muhammad bin, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi itu juga atas namanya Muhammad semua. Karena ada kebiasaan di keluarga Imam Ghazali untuk memberikan nama anaknya Muhammad atau Ahmad. Karena itu kalau kita lihat Imam Ghazali punya kakak, nama kakaknya adalah Ahmad, sedikit cerita, Imam Ghazali ini menjadi ulama besar. Salah satu sebabnya adalah ayahnya tekun mencari ilmu dan ayahnya istiqomah menghadiri majelisnya para ulama. Nah, di akhir, ya di akhir majelis atau di pertengahan majelis, sang ayah berdoa, "Ya Allah, karunialah aku anak seperti ulama tersebut. Ya Allah, karunialah aku keturunan seperti ulama tersebut." Jadi setiap kali hadir majelis di tempatnya orang soleh, maka ayahnya Imam Ghazali berdoa minta keturunan yang soleh minimal mirip ulama tersebut. Maka Allah pun mengabulkan doanya dengan memberikan anak yang luar biasa yaitu Muhammad Imam Ghazali dan kakaknya Ahmad. Dua-duanya adalah ulama besar yang kesolehannya luar biasa. Nah nama Muhammad atau Ahmad ini adalah nama yang sangat indah. Karena itu kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memberikan anak kita nama yang baik di antaranya adalah nama Muhammad atau Ahmad. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah bermurah hati mengizinkan mengizinkan namanya kita pakai. Bayangkan namanya diizinkan untuk kita pakai untuk nama kita, nama anak kita, nama cucu kita. Ini sebuah kehormatan bagi kita seharusnya. Maka seharusnya kita berbangga kalau punya nama Muhammad. Dan seharusnya kita kalau punya anak ya cita-cita mau ngasih nama anak itu Ahmad atau Muhammad. Apa faedah punya nama anak Ahmad atau Muhammad? Disebutkan dalam sebuah riwayat. Wa fihi min hadith Anas radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu ta'ala anhu. abdani baina ta'ala fayuamaru bihima ilal jannah fayagulan. Di hadapan Allah Ta'ala diberhentikan dua orang hamba. Jadi ada dua orang hamba yang diberhentikan di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian keduanya diperintahkan untuk masuk masuk surga. Keduanya diperintahkan untuk masuk surga. Faya kulani. Maka keduanya pun berkata. Rabbuna, bima istahal jannah. Dari Tuhan kami. Apa yang menyebabkan kami pantas masuk surga? Ya, kenapa kok kami dimasukkan, dimasukkan ke dalam surga? Walam na'mal amalan Padahal kami tidak punya amal yang yang pantas Untuk masukkan kami ke dalam surga eh, Ini dua hamba ini Merasa heran, merasa bingung Karena sepanjang hidupnya Merasa tidak punya amal yang bisa diandalkan Untuk masuk surga Tapi kok Allah masukkan ke dalam surga Maka penasaran, ya Allah Kami kok dimasukkan surga itu Apa sebabnya Maka fayagunullah Allah pun menjawab Udkhulal jannah Fa inni alzamtu ala nafsi Allah Oh manismu Ahmad wa Muhammad, katanya Allah Taala, wahai dua hambaku, kalian berdua masuklah ke dalam surga karena aku telah berjanji kepada diriku sendiri, aku tidak akan memasukkan seseorang yang namanya Ahmad atau Muhammad ke dalam neraka. Nah, ini suatu keistimewaan kalau kita punya nama Ahmad atau Muhammad. Makanya kalau anak kita ada nama Muhammad atau Ahmad, maka nama itu sendiri telah menjadi syafaat. Disebutkan. Uh, oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Rafi'i man wulidalahu mauludun fasamahu Muhammad dan hubban li watabarrukan bika nahwa wa mauluduhu fil jannah kata Nabi Muhammad SAW barang siapa lahir anak laki punya atau punya anak laki-laki fasamahu Muhammad dan kemudian dia namakan anaknya itu Muhammad hubban li karena cinta kepadaku dan ingin mengambil berkah dariku karena huwa wa maluduhu fil jannah maka dia dan bayinya itu anaknya itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani Rasulullah SAW bersabda man wulida lahu thalathah minal walad siapa yang punya tiga anak wala ahadahum kemudian tidak menamakan salah satu anaknya dengan nama Muhammad dan jafani maka dia telah meninggalkan aku. Jadi kalau ada orang punya tiga anak laki-laki, tidak ada satupun yang diberi nama Muhammad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang tersebut telah meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Taala, mari kita ambil pelajaran dari namanya Imam Bozali ini. Satu keluarga yang berbangga dengan nama Muhammad. Maka kita harus punya cita-cita. Kalau punya anak laki-laki kasih nama Ahmad kasih nama Muhammad. Maka insya Allah rumah itu akan jadi barokah Anak cucu kita akan jadi barokah Nah insya Allah ini episode pertama Perdana membuka Kitab Ayu Halwalat Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya Jangan lupa yang pertama Kalau ingin menjadi wali Maka yang rajin melayani para wali Ingin menjadi ulama Yang rajin melayani para ulama Yang tekun, yang ikhlas Yang kedua Jadikan nama anak-anak kita Muhammad atau Ahmad karena dalam nama Muhammad atau Ahmad ada keberkahan yang luar biasa. Insya Allah akan selamat dari seksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan selamat dari neraka dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Semoga barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.